Ya pemirsa, Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi Budi Hartono menggelar open house di kediamannya di Rumah Dinas Sekda Pemkab Muaro Jambi. Hal ini merupakan bentuk silaturahmi dengan Forkopimda dan semua kepala OPD Muaro Jambi di Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024 Masehi. Di momen Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024 Masehi, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, dalam hal ini Sekretaris Daerah Muaro Jambi Budi Hartono beserta istri, menggelar open house di kediamannya di Rumah Dinas Sekda Muaro Jambi, Komplek Perumahan Kantor Bupati Muaro Jambi. Pada open house ini dihadiri langsung oleh Penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyun Deliansyah bersama keluarga, serta Kapolres, Wakapolres, dan para Kapolsek Muaro Jambi. Selain itu tampak hadir Kepala OPD Muaro Jambi yang juga berkunjung ke Rumah Dinas Sekda. Hal ini merupakan tradisi lebaran di Muaro Jambi bertujuan meningkatkan jalinan silaturahmi saling bermaafan di Lebaran Idul Fitri. Disampaikan oleh Sekretaris Daerah Muaro Jambi Budi Hartono, Idul Fitri menandakan berakhirnya waktu puasa Ramadan sebagai hari kemenangan setelah berpuasa sebulan penuh dan juga sebagai rasa syukur kepada Allah masih dapat bertemu dan bersama-sama keluarga berkumpul merayakan hari kemenangan, saling bersilaturahmi dan bermaafan. Ya, saya atas nama pribadi dan atas nama Sekretaris Jambi ingin menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Saya juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam perkawinan selama ini ada hal yang berkenan. Dan di hari yang suci, hari Idul Fitri ini, kita bisa saling memaafkan, kita bisa membuka lembaran baru ke depan dengan semangat baru untuk berbuat lebih baik lagi bagi kemajuan masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi. Novia Putri Sanjaya, CikTV, melaporkan.